Shirley. Tentunya keluarga yang berbahagia, keluarga yang telah mendukung perjalanan cinta mereka selama ini, baik itu dari kecil menuju kehidupan remaja mereka sampai dengan kedewasaan di mana mereka mengambil tanggung jawab untuk bertumbuh bersama mulai dari hari ini sampai dengan tua nantinya. Saya ingin mengundang orang tua dari Agus terlebih dahulu. Inilah dia wajah-wajah yang paling berbahagia, Bapak Sufianto dan Ibu Komoy Chin. Mari kita berikan sambutan yang meriah. Dan bersama-sama dengan mereka, yang tentunya tidak kalah bahagianya adalah orang tua dari Shirley, yaitu adalah Bapak Suhardi Kurniawan dan Ibu Sien Andrian Wisata. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk orang tua dari Shirley. Dan menyusul di belakang mereka adalah saudara-saudara dari Agus, yaitu adalah Aili dan juga Rosinta Chandra. Tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka bisa melihat saudara-saudaranya sendiri menjalani pelaminan hari ini, menempuh sebuah kehidupan yang baru. Sudah lengkap semua keluarga besar dari Agus dan juga Shirley. Tapi tentunya pesta ini tidaklah lengkap tanpa kehadiran dari best man dan juga bridesmaid dari Agus dan Shirley. Untuk itu kita akan sama-sama mengundang Eric dan Christy untuk masuk ke dalam ruangan ini. Sebagai best man dan bridesmaid yang sudah mendukung Agus dan Shirley dari awal sampai akhir, mulai dari persiapan sampai dengan pesta malam hari ini, inilah dia Eric dan juga Christy. Hari ini sekalian mari kita berikan sambutan yang meriah untuk seluruh keluarga dan juga best man dan bridesmaid dari Agus dan Shirley. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Agus dan Shirley beserta juga dengan perjalanan mereka dari pagi tadi. Setelah melewati perjalanan yang panjang dari pagi hari tadi, akhirnya kita sampai juga di resepsi dari Agus dan Shirley, di mana kita akan sama-sama menyaksikan sebuah komitmen yang dimulai dari malam hari ini juga. Sebuah awal baru untuk Agus dan Shirley. Untuk itu saat lagi kita akan sama-sama mengundang groom dan bride ke dalam ruangan ini. Dan kalau kita lihat sama-sama, Agus berada di depan panggung yang akan segera menjemput, menemui Shirley di tengah-tengah dari perjalanan dia menuju rose petal yang sudah dipersiapkan. Mungkin perasaannya campur aduk, deg-degan ketemu Shirley yang sudah sangat cantik malam hari ini. Tapi inilah dia Agus berjalan dengan berani, perlahan tapi pasti. Mungkin gak sabar juga untuk segera menjumpai Shirley, cinta utama dari Agus. Perlahan-perlahan masih menunggu kedatangan dari Shirley. Dan kita lihat Shirley memasuki ruangan dari City Grand Ballroom, memasuki perlahan-lahan, mengantisipasi apa yang akan dia temui nantinya di tengah-tengah rose petal yang sedang dia jalani. Inilah dia Shirley, perlahan-lahan menuju
pecinta sejarinya. Menemui Agus yang akan menjadi suaminya, yang bersama-sama akan menjadi teman hidupnya, membangun sebuah keluarga bersama-sama. Dan inilah dia, Agus dan juga Shirley, akhirnya bersama-sama bertemu di bawah karangan bunga yang sudah sangat indah dipersiapkan. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Agus dan Shirley.